Pak e, untuk tanggul sekarang e, kondisi seperti apa nih Pak? Tanggul ini terjadi tadi malam jebolnya tanggul Sungai Cipanas di Blok Widara Desa Puntang Kecamatan Losarang yang mengakibatkan Lima e, desa terdampak banjir karena jebolnya sungai ini. Ada berapa titik Pak yang jebol? Yang seperti titik, alhamdulillah hanya satu jebol jadi sekitar 30 meteran e, dan ini sebenarnya lagi kondisinya lagi diperbaiki cuma karena Uh, di sini ada uh, curah hujan yang besar di hulu sungai Cipanas yaitu daerah Sumedang dua malam berturut-turut sehingga debit maksimal ini menghancurkan tanggul yang lagi diperbaiki terus rencananya kapan Pak? rencana perbaikan tadi saya sudah koordinasi dengan kepala BWS Simanuksi Sisanggarung. nanti jam 10 akan dilakukan peninjauan oleh tim teknis di Malo Optima di Sanggaru. Ada himbauan untuk masyarakat Ada yang terdampak tadi sudah tersampaikan kepada masyarakat yang terutama yang di dekat pinggir sungai dan lokasi rumahnya rendah. Sekarang tolong waspada dan mengungsi. Nah, sekarang sudah kami tempatkan pengungsi itu di Yayasan Dai Anur sekitar seribu orang sekarang. Nah, Kas. untuk hmm untuk ini sendiri pak untuk masyarakat pak masyarakat uh, yang... ada dua penanganan yang pertama adalah penyakitnya dulu saya obatin hmm. yang di sini tanggul jebolnya kemudian masyarakat yang terdampak sekarang uh, sekarang lagi didirikan dapur umum untuk warga masyarakat yang terganggu aktivitas sekarang Nah ke depan pak harapan seperti apa nih, harapannya ke depan adalah Indramayu ini semakin baik karena sekarang pemimpin kita yang baru ini semuanya komitmen bahwa salah satunya adalah harus tanggap dengan keluhan-keluhan masyarakat. Pak sebenarnya tanggul ini sedang diperbaiki, Pak ya? Sedang diperbaiki. Mm -mm. Pak ini debit air yang masuk itu sekitar berapa itu, Pak? Berapa kubik per Jadi, detik? Ini di yang panas memang tidak ada ukurannya, mm -hmm. tetapi di apa di bendungan HBM itu ada terukur. Nah, dari situ melebihi kapasitas yang uh, terpasang. Itu saja bisa diperkirakan Pak masuknya ini Pak masuknya air yang bocor ke warga ini sekitar berapa debit atau berapa kubik Kami tidak ]nya. bisa memperkirakan Kang karena ini uh, masih berjalan terus uh, hmm. dan debit semakin besar. Okay. Jadi kami tidak tidak bisa memperkirakan itu. Oke, okay, terima kasih dengan Bapak caya Bapak caya dari BBBD Kabupaten Gamayu Siap.